Hei. Tengkleng kuah pedas kambing ayam sapi TKP dengan logo khasnya Wedhus Kacamotonan. Nah, ada tulisan bahasa asing. Come in, we're open, berarti datang ke sini kami buka. Ini tengkleng kambingnya. Nah. Mas Joko, metal. Ini, wah istimewa pokoknya. Ini tempatnya asik untuk tongkrong-tongkrong, untuk makan-makan. Sudah terkoneksi dengan beberapa pembayaran online. Contohnya ini, ya, saya bukan endorse ya, tapi sukarela aja. Ini ada Gojek, GoFood-nya, GrabFood-nya udah mas. Udah. Oh ini ada stiker-stikernya, stiker pembayaran online. Oh, kita masuk ya. Ini dapur pacunya. Ini masa ganteng-ganteng nih. Bisa dipastikan walaupun tidak rapi tapi cukup bersih, jadi aman untuk perutmu. Karena ini bukan untuk master chef, jadi halo ya mas ya, yang penting halal ya mas. Ini owner? Iya Pak. Siapa namanya? Hendra. Pak Hendra, ownernya. Muda belia, saatnya yang muda ya daya. Ini? Iya, ini juga salah satu tim kreatifnya. Ini sebelah juga jadi satu om. Oh ternyata kreatif ini omnya. Sewa satu tempat dijadikan food court. Sebelahnya tengkleng, sebelahnya warmindo ya. Ini cukup kreatif dengan nama Teja, tempat janjian, janji. Anak muda boleh datang ke sini, Jalan Mula Warman, Pembalang, arah ke Desa Jabungan. Cukup kondusif ya. Ini dapurnya, kita nggak mengandalkan kerapian, tapi halal dan aman di perut. Anu ya, harga terjangkau. Mahasiswa atau kalangan atas? Oke, ya. Ini bukan untuk master chef, jadi enggak iklan banget ya. Ini tanpa endorse. Jadi kita apa adanya aja, tanpa editing yang muluk-muluk. Cukup layak dan sangat perlu didatangkan. Datangi. Nih, yang saya suka nih. Nah, ini yang saya suka. Oh ya, nasinya ambil sendiri. Bebas, tapi jangan maruk. Terima kasih. Monggo, di TKP dan di Teja, tempat janjian dan... TKP siapa sih, mas? Hah? Tengkleng kuah pedas, kok logonya gambar kepala kambing pakai kacamata.